Hai guys, balik lagi di Om Update. Kali ini kita akan lihat di balik layar keseruan para pemain Skaya and the Big Boss. Tentunya adalah Ryan Wijaya, Natasha Wilona, Jonathan Alden, dan juga kawan-kawan. Nah, di sini mereka mengisi syuting luang mereka ya, atau menunggu take seperti itu ya, dengan bermain bersama. Salah satunya ada game aplikasi yang ada di Play Store yang mereka mainkan, yaitu Ludo. Kalian pasti tahu kan game itu. Itu mereka mainin sampai seru banget ketawa-ketawanya. Tapi sebelum itu kita lihat set lokasi syuting Skaya and the Big Boss waktu bermain lomba apa ini ya? Kayak seni bela diri gitu ya. Ini pertandingan antara Ryan Wijaya dan JLT mereka. Nah, di sini kelihatannya akan ada pertandingan di sinetron ini, guys. Nanti kalian coba saksikan ya. Nih, kalau udah para tengkulak nih, tengkulak satu, tengkulak dua. Bankrupt gue udah. Nah, kalau yang itu nyonya. Nyonya rumah lagi main. Puas, Donis London, puas. Puas gak Donis London? Semua punya kamu ini. Buat kalian yang dari kemarin nanya kenapa Alden gak ada. Ya ada, ada orangnya ya guys. Alden mana lu liat? Dia berijo kali. Orang lagi kerja. Beneran ya. Ketawa lo gimana lo. Bener-bener ya guys. Ntar dulu ya guys, silent. Nah, tadi kalian bisa lihat sendiri kan, teman-teman semuanya pada main Ludo, sedangkan Natasha Wilona cuma bisa ketawa-ketawa sambil main Mobile Legends atau PUBG. Itu adalah game yang sering banget dimainin sama Wilona ya, dimanapun lokasi syutingnya. Dia benar-benar kecanduan ML dan juga PUBG. Nah, ini nuansa lain dimana mereka lagi nunggu take shooting juga, tapi tidak bermain game. Ini kayak lagi promo atau mau nge-vlog gitu ya guys, karena si Wilona ini direkamin gitu. Ada Raisa Bawajir dan juga Alden juga di sini. Kita lanjut lagi untuk setnya. Nah, itu tadi Ludonya kelihatan jelas, Raisa kayaknya ikut nih. Raisa dan Ahmad Baja heboh banget ya, heboh bener. Kalau ini adalah set lokasi di mana ada pertandingan itu tadi, kelihatan ada Ryan Wijaya di sini. Kelihatan seru banget ya guys, kayaknya Mimin juga udah gak sabar banget buat ini syutingnya kelar dan juga segera tayang di Nextstream. Okay, itu saja ya guys. Ini Alden lagi salam buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton Skaya and the Big Boss di Om Update.